Universitas Sidarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Pasuruan. Tepatnya di Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Pada tanggal 1 Agustus 2002, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Sampai saat ini, Universitas Sidarta memiliki 5 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Agama Islam. Visi Universitas Sidarta adalah menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu teknologi, pengetahuan, humaniora, dan seni yang religius pluralistik di tahun 2037. Misi Universitas Sidarta yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, menjalin kerjasama, serta menciptakan tata kelola dan pengembangan Universitas Sidarta yang religius pluralistik. Fasilitas untuk menunjang kegiatan perkuliahan diantaranya laboratorium komputer, laboratorium bahasa, studio TV, bank syariah, dan masih banyak lagi. Gedung-gedung di Universitas Sidarta memiliki nama unik, diantaranya Gedung NKRI, Gedung Undang-Undang Dasar 1945, Aula Pancasila, Gedung Bhinneka Tunggal Ika, dan Gedung Nusantara. Pada tahun 2020 hingga 2021, banyak prestasi yang diraih baik tingkat nasional. Di antara prestasi tersebut adalah lolos PKM 5 bidang sebanyak 7, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia 2, wirausaha desa, kompetisi mobil hemat energi, pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi, pejuang muda yang bertempat di Bali, Sulawesi, dan Batu, Festival Film Mahasiswa Indonesia, juara 1 fotografi nasional, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Dan untuk menunjang lulusan Universitas Sidarta Pasuruan dalam pencarian kerja, Biro Informasi Komunikasi Mahasiswa dan Alumni memfasilitasi layanan konseling ketenagakerjaan melalui pusat karir yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Sidarta hebat, Sidarta bisa, lulus dari Sidarta langsung mendapat kerja.